Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Good evening. We knew it was going to be a fast game, and we knew the strength of Persebaya. I think that the first half really come back to the dressing room with some very easy goals given away by our defense, more or less. And then the intention to get back 2-1 into the match immediately in the second half. After that period, about the first 15 minutes became 3-0 instead, and similar attack again. So it exposed the weakness that we have in the team at this moment. And I thought it was positive that Esteban came back into the game, and that looked good. And as well, the talent Zola, when he came in, he did a lot of good things for the result. I don't think it was that obvious that Surabaya was that dominant, but they were much more effective than we were, and that was the difference. So congratulations to Surabaya, Persebaya for winning the match. Yang pertama tentu saya ingin selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perjuangan pemain kami pada malam hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa memetik kemenangan dengan cukup cepat. Yang kedua, apresiasi kepada pemain yang tampil luar biasa pada malam hari ini. Bukan hanya menang telak, tapi sehari dari sisi permainan mereka sangat-sangat efektif. Ya, dan saya juga respect kepada Persib yang bermain terbuka, ya, sehingga kami jujur agak sedikit dipermudah dengan situasi ini. Ya, karena memang main terbuka, kami juga banyak menciptakan peluang di akhirnya bisa menang telak. Jujur, karena agak sedikit ada kesulitan kalau bermain yang pemain tim yang agak bertahan. Kalau tadi saya respect pada Persib terbuka sehingga buat kami lebih luas untuk menyerang. Kemudian penyakit 3 pertandingan terdahulu yang selalu kebobolan di bawah 5 menit hari ini sembuh, dan itu juga saya apresiasi pada pemain cukup mendengarkan apa yang disampaikan sehingga mereka lebih enjoy ya untuk kegiatan malam hari ini. Itu saja, barangkali mudah-mudahan dan tambahan mengenai ini sampai sebentar untuk menandatangani Pak Presiden juga untuk banyak pemerintah yang hadir luar biasa, 50.000 lebih yang datang ke stadion, juga yang tidak datang ke stadion, yang selalu memberikan dukungan moral kepada pemain kami. Terima kasih. Itu saja untuk datang pemeriksaan dari Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami pemain semua berusaha untuk bangkit di sini, karena kita dari awal ingin memenangkan pertandingan. Kita berusaha untuk keras, tapi hasilnya sangat mengecewakan. Kami sebagai pemain, terima kasih atas kedatangan Bobote yang jauh-jauh ke sini, dan mohon maaf karena hasilnya sangat mengecewakan. Ya, di Persib mungkin hampir setiap tahun awal-awal musim seperti ini, karena banyak pemain ganti, itu pun pelatih juga. Dan situasi ini sering saya alami di Persib, dan kami sebagai pemain akan mencoba keluar dari situasi ini. Kita harus kuat untuk pertandingan ke depan, apalagi ini yang ditunggu Boboto. Kita harus siap. I want to say thank you for everything. I don't like talk here. Somebody sometimes the coach say me come and say no, I don't want to interview. But today I come because I promise my God, Jesus Christ, I say, if he will help me, I come for God. I want to give him everything for my God. Thank you for everything. Thank you for support. Thank you for Persebaya, because I know football is football time. Today I score. Next game I don't know, but this is my life. Thank you for everything. Okay.